Halo, Halo. halo. Di SS Jabodetabek. Iya, maaf ya, maaf ya, serinya malam banget, minta maaf. I'm sorry. Enggak. Aduh. Maaf ya. Makan belum? Udah, kalian udah makan belum, guys? Udah makan belum, guys? Dari belum tidur belum? Aku tadi tidur, udah tidur. Enggak. It's okay, teman-teman. Wait, aku yes. Maaf ya, sorry. Hai, maaf ya teman-teman. Guys, kalau kalian mau tidur, tidur aja guys, gak apa-apa guys. Aku tuh tadinya mau ini, mau showroom jam 8-an kan, jam 8, jam 9. Soalnya tadinya tuh di... Terima kasih kak, bentar, wait, let me see. Oke, siapa yang di... Terima kasih kak. Terima kasih kak. Aku tuh tadinya mau ini guys, aku tadinya mau live-nya jam 8, jam 9. Soalnya di maps-nya tuh aku nyampe nya jam 7, ternyata aku nyampe nya jam setengah 11. Maaf ya, I'm sorry. Ya teman-teman, terima kasih ya. Halo, halo. Ih, lucu banget. Kamu lebih kecil ya dari aku. Kodong, halo. Gimana kabarnya? Baik, kamu gimana? Ada sampai subuh nanti kamu nggak tidur. Nanti dimarahin Arali lo. Aku tuh halo, halo. Kok baru, kok belum tidur? Aku belum tidur guys, aku baru sampai. Masih semangat. Padahal masih satu apa? Satu ini loh, provinsi. Tapi lama banget perjalanan tuh. Aku pulang dari jam 4 atau jam 5. Terima kasih kak, gift-nya. Guys, maaf guys. Tiba-tiba tadi nge-freeze di aku nggak tahu, maaf ya. Maaf. Maaf. Aku tadi pulangnya jam 4 atau jam 5. Terus nyampainya jam setengah 11. Berarti berapa jam? Terima kasih kreditnya. Sarangi, aku sedang mencari guys cara melihat tempat tidurnya supaya dia, oh ini kak Anap, terima kasih kak Anap, yay. Enggak kepentok kali ini, jauh. Ah, udah gede. Baru kali ini ke TSR, hi, welcome. Selamat malam teman-teman. Sebentar. Oh, itu. Terima kasih kak Ucikibar sarangnya. Bisa aku pakai ini karena aku lagi bad hair day, maaf ya.
Terima kasih Kak Gifnya. Ah, maaf ya teman-teman. Aku tuh tadi ini. Kayak nge-freeze gitu. Kayaknya gara-gara aku tadi masih pakai wifi. Ini aku udah coba pakai data. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari gak sekolah? Enggak. Minta maaf dulu. Sorry ya. Udah mandi. Terima kasih Kak giftnya. Seperti itu. Enggak. Duh. Aku sedang mencoba cari guys namanya, tidak ada ya, sedih, maaf ya kak. Terima kasih kak, saya mau mengajari Mimi bahasa Mandarin. Ajarin aku dong. Aku tadi main kemana, kalian tebak dong aku main kemana, tebak dong. Terima kasih kak gifnya, sarangnya. Tebak guys aku kemana hari ini, kemana mana mang. Terima kasih kak giftnya, bikin alarm. Aku nggak bisa bikin alarm guys, astagfirullahalazim. Aduh ini kenapa ya guys? Ini panggilan alam kali ya? Maaf ya. Ini aku sudah berusaha. Aku udah pakai data, aku udah pakai wifi tapi nggak bisa. Aduh. Kenapa? Masa? Kenapa ya dia? Ini kayaknya 5 menit sekali deh. Nanti coba kita lihat habis ini kita lag lagi ya. Dia tuh nggak tahu kayak tiba-tiba nge-lag gitu loh. I'm sorry ya, I'm sorry. Dia nanti perform di Aita Kata. Kalian nonton gak guys di Aita Kata? Tuh kan. Terima kasih kak giftnya. Enggak, aku nggak pakai wifi guys. Emang enggak, itu tadi nggak sengaja ke ini, nggak sengaja ke apa, keluar. Maaf. sorry maaf. Kalian lagi apa guys, kapan masuk sekolah? Ini tanggal 18 enggak, 19 nggak tahu ya. Dadah, selamat tidur yang mau tidur. Udah beli kuota. Parah. Itu. Hai, kalian lagi apa guys? Terima kasih kak giftnya. Sarangnya. Aku tadi habis pulang menuju gimana realitanya? Baik. Ini gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Kenapa gak bisa tidur? Maaf ya. Nervous gak nanti? Kamu nervous guys. Nervous sekali. Terima kasih kan Disco Ballon. Iya nanti aku bobo. Guys nanti kalau misalnya nih ini tiba-tiba 5 menit. Kalau misalnya tiba-tiba 5 menit ini nge-lag lagi, aku minta maaf ya kalian. Tolong dimaklumi ya, nanti aku akan mencoba memperbaiki ini. Kenapa? Terima kasih kak Biskobol ya, sarangnya. Guys kalau kalian mau tidur, tidur aja guys, gak usah dipaksa guys, nanti sakit. Oh iya. Udah makan belum? Udah, aku tadi makan.
Makan apa kok tadi? Makan sop iga. Kalian makan apa? Kalian udah makan belum? Nanti kalian gak makan lagi. Kamu gak capek? Enggak. Ih, parah banget, mau ditinggalin, parah. Cuma mau medok gak bisa, kok aku bukan orang yang medok. Sana hujan gak? Enggak. Kalian hujan gak di sana? Enggak. Di aku hujan gak? Enggak. Enggak, kan kalau mau tidur. Terima kasih, Kak. Kan mau tidur, kalau mau tidur, kalau enggak mau tidur ya udah, kalau mau tidur ya udah. Sesuai masing-masing, guys. Tidak usah dipaksa, oke? Mantap. Ini orang mana sih? Enggak, bukan diusir. Maaf, enggak, maaf. Maaf, maaf. Enggak, no. Maaf, maaf. Enggak ngusir, aku minta maaf. 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 Enggak ngusir, guys. Kan cuma mau bilang kalau ada yang ngantuk ya udah. Kalian lagi sambil main game. Gimana? Nanti ya. Parah tuh kan, kompor banget. Parah. Gang ngusir. Bilangin ya kalian ya sama Dialin ya. Aku screenshot ya orang yang di sini ya yang ngata-ngatain ya nanti aku. Jangan. Ini aku sakit. Kenapa kok bisa? Nanti guys. Kita di akhir-akhir live kita nanti baca dongeng ya. Ini kayaknya aku nge-live bentar juga, guys. Terima kasih, Kak, guys-nya. Aku nanti mau upload foto. Foto apa ya? Aku nggak tahu aku mau upload foto apa. Tapi ada foto. Ini tadi aku terbang ke hujan, aku bisa. Iya, ada yang ada. Terima kasih, Kak, guys-nya. Ada yang manggil aku mami, ada yang manggil aku mami. Kamu umurnya berapa? Kamu umurnya, terima kasih kayaknya. Kamu umurnya berapa, guys? Kamu umurnya berapa? Aku tadi jalan-jalan. Akhirnya setelah liburan. Terima kasih kayaknya. Setelah liburan beberapa lama, akhirnya aku liburan sekarang. Ya, yang disuruh tidur, dadah, suruh tidur, bye guys. Enggak ngusir, enggak usah ngata-ngatain. Yo. Aku tiga. Ih, lucu banget kayak Trisha. Seru tidak seru? Tapi tadi aku kok hujanan, guys. Tapi enggak basah, cuman kakinya doang yang basah. Kalian kemana? Kemana? Tebak, aku suruh dari tadi kalian tebak, gak ada yang tebak ya. Aku tadi jalan. Aku tuh padahal kesana pas pagi-pagi kan, aku berangkatnya pagi-pagi ya, jam 5, jam 6. Itu tuh cuman berapa jam? Cuman 3 jam doang, 3 jam setengah. Enggak ke Bali. Ih, masa Bali sehari doang? Emang puncak. Emang iya. Ini semangatin aku dong. Semangat yang besok ujian. Semangat yang besok mau melakukan kegiatan. Semangat teman-teman. Belum guys, belum ada yang benar. Tebak lagi, cepetan tebak. Enggak, bukan pantai. Gunung. Bukan. Tempatnya alam gitu guys. Soalnya dari dulu tuh apa keluargaku kalau liburan tuh maunya selalu ke alam, gak tau kenapa. Jadi dari dulu tuh, terima kasih Kak giftnya.
Jadi dari dulu tuh aku kalau liburan selalu ke alam, selalu diajakin kayak trekking gitu-gitu. Iya, trekking. Mantap. Bukit, bukit apa? Bukan, bukan Lembang, bukan Lembang. Tebak lagi, tebak lagi. Hehe, hutan, hehehe. Ya, ada hutan sih tapi Saturnus aneh. Terima kasih Kak Gifnir di sarangnya. Ih, keren. Kita lihat ya guys. Iya, ada rainbow. Jepang. Aku tadi berangkatnya tadi loh. Masa langsung pulang kalau ke Jepang? Tadi udah mandi. Udah. Pargo. Yo, itu. Bogor apa Bandung? Enggak. Bukan. Wah, kalian gak bisa nebak. Tuh, pos. Mandi, mandi kamu. Aku udah mandi. Terima kasih Kak Gifnya. Eh, apa itu tadi? Ma. Depok. Maksudnya Depok. Terima kasih Kak. Karena tadi kena macetnya, iya. Kena macet lama banget. Terus kayak beneran macetnya tuh stuck gitu loh guys. Kalian pernah gak gitu? Pernah gak? Pernah gak? Jawab gak? Oh, lewat belakang sih gak boleh. Eh, Nala juga dulu manggil aku Cici tau guys. Sungguh unbelievable. Eh, sungguh. Sungguh. Apa ya? Sungguh tidak bisa dipercaya. Dulu tuh Nala waktu masih belum dekat sama Nacia, enggak sih udah dekat. Tapi belum yang sedekat sekarang. Dia tuh masih manggil aku Ci, jadi Cirin, Cirin, Cirin gitu. Terus semenjak dia dekat sama Nacia, dia jadi manggil aku Erin doang sekarang. Sungguh enggak sopan. Sungguh no. Ah. How was your day? Alhamdulillah baik. Aku tadi jalan-jalan guys. Aku banyak foto tapi fotonya ada yang aku suka ada yang enggak. Terus aku tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan kehujanan. Habis itu jadinya aku jalan. Habis itu pas sampai bawah naik motor. Habis itu pulang. Tapi makan dulu, makan sop iga. Situ baru pulang. Jam 22.30. Enggak 22.30 banget sih. Ya udah sih, kenapa kalau mau cerita? Ih. Habis itu. Upload iya nanti. Cibidai now. Kompeti now, Bogor now. Bagaimana Sunda pisan? Emang aku orang Sunda? Aku aja waktu itu di ini guys, di kata-katain parah-parah. Yang kata-katain aku parah-parah. Ih! Ada yang benar loh! Terima kasih Kak Gifnya. Terima kasih Kak Discobolnya nih sarangnya. Tebak yang tadi ini. Ya tebak yang tadi beneran yang mana. Terima kasih Kak Gifnya. Eh tapi, eh bener gak ya? Aku lupa lagi tadi aku liburan kemana. Tapi gak kayak liburan-liburan banget sih. Cuman kayak healing sementara. Hah? Sebentar ya? Nanti aku reveal-nya di foto ya guys. Terima kasih Kak Yifnya. Enggak, bukan lupa. Kayak aku gak familiar dengan daerahnya. Jadinya aku lupa. Kayak, eh ini atau ini ya gitu. Gitu. Besok-besok ada anak Betawi asli. Iya. Emang kenapa? Terima kasih Kak Gifnya. Gak
aja cocok. Ih, parah. Guys, parah guys, ada yang ngatain guys. Mencari harta karunia. Iya. Iya. Emang kenapa? Sekarang aja katanya udah malam. Eh, bentar aku mau cek. Aku mau cek jam. Enggak usah deh, enggak jadi deh. Set. Jam apa ya? Guys, kita mau end jam berapa, guys? Ayo maju yang ngatain tuh. Ih, serem. Para kalian yang ngatain nanti disamperin sama kakak yang tadi. Foto KTP belum. Belum foto KTP. Oke, 00002356. Oke. Terima kasih Kak Kirsnya. Belum foto KTP. Orang aku masih 16 tahun. Iya, tahun ini aku foto KTP. Ah, makasih ya. Pas imutnya mana? Eh, lucu banget. Enggak deh. Jangan deh, nanti aku dikatain sama yang tadi tuh. Yang tadi nanti aku dikatain sama yang tadi. Sama yang itu. Terima kasih Kak gift-nya. Oi. Iya, nanti aku spill fotonya. Cincin nanti si 17. Cirin. Iya, aku tadi dipanggil Cirin loh. Padahal cuma Nala doang satu-satunya yang manggil aku Cirin. Dia udah enggak manggil lagi. Jadi dia manggilnya Erin sekarang. Erin gitu. Parah. Emang Dieng sanggup ya seharian doang ya bolak-balik? Emang iya, aku dulu ke Dieng kan guys, terus gak sanggup. Guys, kakaknya guys, ayo. Sapa-sapa, cepetan. Cepetan, kasihan. Cepetan, sapa kakaknya. Sapa-sapa, bilang. Sapa-sapa. Sapa! Hai, tuh kak udah disapa kak, tuh. Tuh banyak yang nyapa kak. Kak, tuh. Tuh kak tuh banyak kak yang mau nyapa kakak, jangan parah kak, banyak yang nyapa kakak. Disapa Erin, aku goyang kemoy kak. Sapa lagi kak, ini ada lagi yang mau disapa. Semoga terus ya, terima kasih. Love. Cuma sih kamu. Makasih ya. Aku belum pernah disapa. Kamu ngode ya. Kamu pengen disapa sama banyak orang ya. Boleh, hai kak. Guys, kalau udah minta sapa-sapa ya guys, kita harus berbagi kebaikan. Jadi mereka bisa senang dengan kehadiran kalian. Kita harus saling melengkapi guys. Kalau mereka mau disapa, kita sapa. Oke? Okay? Jadi love you and love you more. Ini gak botak lagi? Enggak. Ini aku botak. Kalau botak begini kali. Botak tapi tetap ada poninya. Aku gak mau kalau gak ada poninya. Gak mau kalau ada. Ini apa sih namanya guys? Kalau ini tuh yang di depan ini. Jambang. Terijin jambang, tapi aku nggak tahu ini namanya apa. Terima kasih kak Gita, terima kasih kak. Nih, kalau kayak gini, iya aku serem banget sih. Kamu dari mulet, no. Ada rambut panjang, yes. Jambul, beda. Iyo. Lepasnya Jowo. Dan Jowo tuh Reji. Erin masih ban. Ini sebenarnya tuh di dalam sini. Ini di dalam si beruang ini tuh aku masih ban guys. Tapi rambut aku lagi gitu. Jadinya aku gak mau buka. Jadi aku sengaja beli nih. Beli tadi ada di mobil. Tapi aku sengaja turun nih. Supaya live. Erin basket tuh kan aneh-aneh kan. Selamat yang mau tidur. Selamat mimpi bobo.
enggak ke Surabaya, kejauhan, dibilang Jawa Barat. Tengok kuncir tiga dong, nanti kapan-kapan ya. KTP apa kak? Kenapa KTP? Jadi aku gak di siapa, huhuhu. Hai kak. Guys, kalian yang parah nih. Kakaknya mau disapa gak kalian sapa? Parah sih. Terima kasih kakaknya. Tuh, katanya tuh halo kak. Tuh kak, kakak jangan pernah bersedih kak. Di hidup ini kakak tidak sendiri, tenang. Banyak yang kau yang mau nemenin kakak, aku mau nemenin kakak kok. Tenang kak, sabar kak. Ada gilirannya kakak disapa sama semua orang kak. Ting, semangatin aku dong, bentar lagi UTS. Semangat yang bentar lagi ujian. Banyak kak yang mau ujian ya. Kata-kata hari ini. Apa kata-kata hari ini? Aku akan ke member lainnya, ya udah gak apa-apa. Aku tidak akan ngambek guys. Kamu expect aku ngambek? Ah, enggak. Gak apa-apa guys, kita harus support satu JKT. Kita harus support satu JKT harus kita support semua. Semangatin aku dong dalam menghadapi panas ibu kasih. Orang udah lagi adem, orang lagi dingin. Moto hidup. Terima kasih kak. Moto hidup aku apa? Kalau aku gak ada guys. Terima kasih kak. Moto hidup aku YOLO. Rin, aku sedih banget komen aku gak dibaca. Ini dibaca. Doain aku mau ujian. Iya, aku doain. Pause dong, nanti aku edit. Dah. Tag aku ya. Jangan tag aku. Tag Nala ya. Tag Nala, hashtagnya Lana. Banyak tahu yang di TikTok yang salah-salah gitu. Yang kayak lucu ya Nala padahal videonya Lana gitu, tapi enggak apa-apa guys, lucu. Lucu banget, enggak apa-apa. Gemes banget. Aku suka nontonnya. Gak apa-apa deh, salahin terus aja biar Lana ngambek terus. Tapi beberapa ini sih sengaja. Soalnya aku juga ketuker. Soalnya aku kalau manggil mereka nih, misalnya di teater, aku lagi mau ambil makan. Terus Lana nih ada di depan aku. Terima kasih kak giftnya. Aku jadi kayak Nala minggir Nala gitu. Terus kata Lana, kok Nala? Aku Lana gitu. Bocah ngambekan. Erin disapa, buktinya aku sapi. Kebalap lagi. Apanya yang kebalap? Apanya yang kebalap? Padahal awalnya tuh aku juga enggak kebalik-balik, guys. Nah, Ana tuh enggak kebalik. Tapi makin lama jadi kayak jadi apa ya? Tongue twister gitu loh. Makasih kagetnya. Jadi kebalik-balik. Bentar. 23.40. 23.40 kita mulai membaca dongeng. Kita mulai sesi membaca dongeng bersama Ain. Enggak nge-lag itu tadi, aku lagi tutupin. Itu aku lagi lihat jam. Iya, maaf. Yeay dongeng. Yeay. Tapi nanti kita cari ya guys, kita cari besok pagi pak kalau udah bangun. Kalian besok udah mulai berkegiatan belum guys, atau masih libur? Udah maaf dulu kan. Iya maaf ya kak. Nggak bermaksud, sumpah maaf. Masih banyak yang libur, tapi ada yang udah masuk tahu. Terima kasih kak giftnya. Semangatin aku dong Erin, besok turnamen. Semangat ya. Semangat. TikTok iya.
Iya. Emang kalian kalau kedoge mimpi indah. Kita lihat saja ya nanti ya. Pose. Pose aku. Aduh, saran pose dong. Saran pose, guys. Pose apa? Saparin, aku langsung tidur, gak mau aku sapa. Iya, bobo dan dadah. Selamat bobo. Dongeng horor gak mau. Kita tuh, kan tadi katanya ada yang mau mimpi indah nih, Kak. Parah-parah, Kak. Yang mau mimpi indah, parah. Ini ada yang minta dongengnya horor. Parah, Kak. Bilangin, Kak. Gak boleh, Kak. Gak boleh. Ini potong undercut tuh. Aneh-aneh. Dari ngapain masuk ke mimpi aku? Emang aku masuk ke mimpi kamu? Kalian pernah mimpiin aku gak sih, guys? Pernah gak? Aku mau dong dimimpiin. Aku mau dong dimimpiin. Udah tadi duduk di ujung kursi, guys. Dari parah. Enggak, bukan lomba. Aku kan bilangin kak parah, kak. Bercanda, guys, maaf ya, please maaf ya, I'm sorry. Akunya gak mau, kenapa gak mau apa ya, maaf gak boleh, kita stop maaf guys, soalnya katanya udah terlalu banyak maaf, jadinya aku gak mau maaf lagi, tapi kalau misalnya aku maaf lagi, aku minta maaf ya. Belakangmu apa, Rin? Belakang aku. Takut kan? Boleh. Kemana damang? Udah tahu. Tapi katanya kumaha damang jawabnya saya. Itu apa, guys? Depan kamu apa, Rin? Depan aku kalian. Hai, terima kasih, Kak. Giftnya. Rin Slayer apa satu? Aku gak boleh lagi? Enggak, soalnya aku sudah pintar, aku udah tahu, aku udah belajar. Makasih ya. Semangatin aku dong, aku low strike, semangat ya. Semangat ya, guys. Semangat ya, guys. Aku mimpi sekelas sama Trisha. Kenapa? Gimana mimpinya? Rin setengah layar. Gimana nih, aneh lagi nih, Erin seperempat layar, Erin di bawah layar, Erin di belakang layar, apalagi. Guys, kita lihat jam dulu, guys. Kalau nge-like maaf ya, enggak boleh. Enggak. Dadah, bentar. 5 menit lagi. Ini kok belum bobo? Belum. Full layar. Erin hilang di layar, tuh kan, apalagi, guys. Abel aja, guys. Lili kalau cerita lucu banget tau. Lili kalau cerita kayak gitu. Jadi, guys. Enggak gini. Jadi, guys. Gitu, guys. Gitu Lili kalau cerita gitu lucu banget. Gemes. Tap-tap layar, guys. Apa sih? Erin tap-tap layar apa coba? Erin mukul layar. Mau aku pukul. Kamu kesan ketemu Frigirin cantik, sempurna, iya sempurna. Erin keluar dari layar, serem. Makasih kak. Erin cium layar, Erin ketok layar, Erin jidat aja. Manis. Ini sengaja disembunyikan, ini rahasia negara. Rambut aku sekarang lagi nono. Apa sih Erin tap-tap layar? Dikira aku jualan. Ayo guys, diskon untuk hari ini aja. Diskon untuk hari ini aja, guys. Check out sekarang juga. Potong rambut kak? Enggak, bukan potong rambut. Lagi bad hair day, guys. Erin liat aku gak? Aku liat kamu kok. Erin suka warna hijau gak? Enggak, suka.
Tapi kayak hijaunya beberapa hijau doang. Aku suka hijau yang antara yang tua banget. Iya, hijau yang tua banget sih. Cuma hijau gini aku suka. Ini hijau kan? Guys, ini hijau kan? Ari, kamu teh puluh tahun bisa bisa lucu pisan. Oi. Aku bahasa Sunda. Aku Sunda. Ini kelas berapa? Aku kelas 11. Atuh itu biru. Mulai. Jumin atau Tosca? Amin. Masuk JK harus kuat fisik. Terima kasih kagetnya. Harus kuat fisik ya? Enggak. Dulu aku sebelum masuk JK aku gak kuat fisik sama sekali. Sama sekali. Ini latih. Itu alus atau penyebutannya cocok? Maksudnya? Gimana guys? Maksudnya guys? Kuning gak sirin? Tuh kan. Tuh. Ih banyak yang bilang kuning. Cie sehati cie. Ya guys, komen kuning yang jawab ribari. Dan jawab komen kalian, kalian chat ya guys. Komen warna favorit yang reply chat kalian. Chat ya guys. Kalian tau gak sih itu? Ah gak mau, nanti aku kayak garing sendiri. Biru, ih birunya miring gitu. Biru. Birunya miring, biru. Ici banyak yang kuning lo. Cie. Guys, aku mau lihat jam. Maaf sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Tangannya Erin kenapa? Hah, tangannya aku kenapa? Ada apa dengan tangannya aku? Ih, parah. Parah. Tangan Erin setengah itu. Tangan Erin full layar aja gimana? Udah enggak, udah bukan full layar lagi. Sekarang tangan bukan muka. Ini ngapain? Oke. Malam ini kita kita akan cerita mengenai, terima kasih kak giftnya, kita akan cerita mengenai bentar guys, kalian pilih guys, kalian mau Danau Toba atau mau Malin Kundang, pilih. Aku kasih 5 detik ya, aku kasih 10 detik ya, aku hitung dari sekarang. 1 2 3, apa yang kurang? 4 5 6 7 8 9 10. Gak, yang jawab Danau Kundang aku gak mau ya, kita jadinya baca Malin Kundang. Cerita bercerita tentang seorang anak yang bernama Malin Kundang. Siapa di sini yang namanya Malin Kundang? Aku. Malin hidup bersama dengan ibunya di sebuah desa pesisir pantai Sumatera Barat. Siapa di sini Sumatera Barat? Aku. Setelah beranjak dewasa, Malin merantau ke kota dengan tujuan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah beberapa tahun, Malin Kundang kini sudah sukses dan hidup berkecukupan di kota. Bahkan dia sudah menikah dengan putri dari seorang bangsawan. Dia sudah menikah dengan putri dari seorang bangsawan. Setelah menikah, istri Malin Kundang yang sedang hamil menginginkan untuk berlibur ke pantai. Karena sangat mencintai istrinya, Malin Kundang dan istrinya pergi berlibur ke pantai dan ternyata pantai tersebut adalah desa di mana ibu Malin Kundang tinggal. Desa manakah itu? Setibanya di pantai, ibu Malin Kundang yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu anaknya dan melihat dari kejauhan bahwa Malin Kundang datang, langsung menghampiri dan memeluknya. Malin,
ini aku ibu ya, ini Malin nih, Malin, anggap aja deh Malin. Ini Malin datang, aku Malin dulu. Ai, istriku, kita sudah sampai di desa, di pantai. Terus kata ibunya, itu kan anak aku Malin. Malin, dipeluk. Pada saat tersebut, Malin Kunda merasa malu dan tidak mau mengakui ibunya yang berasal dari desa. Sempat terjadi perdebatan antara mereka. Kamu bukan ibu aku gak punya ibu kayak kamu. Malin, ini ibu nak. Enggak, kamu bukan ibu aku gak punya ibu seperti kamu. Malin. Ibu Malin Kunda pun kemudian merasa sedih sekaligus marah anaknya kini tidak mau mengakui dirinya sebagai ibunya. Malin, marah-marah, bentar. Malu. Malin, kamu gak boleh seperti itu nak. Ini ibu kamu. Ucap ibunya dengan raut sedih dan marah. Ibu Malin Kundang kemudian berdoa dan mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Ya Allah, aku sangat sakit hati dengan ucapan anak aku. Tolong kutuk dia menjadi batu. Ucapnya dengan sedih. Sembari menyesali perbuatannya yang sudah terlambat, dengan posisi bersujud, Malin Kundang kini hanya ternyata sudah berubah menjadi batu. Aduh, aku nyesel banget tadi udah ngata-ngatain ibu, nggak mengakui ibu menjadi ibu aku. Aku sedih. Sedih cepetan. Kalian yang emot batu, awas ya. Dan bersujud. Ini bersujud. Hah? Udah. Terus cerita tamat. Malin Kundang pun sampai sekarang kabarnya masih menjadi batu, guys. Gimana? Apakah pesan moral dari cerita ini? Pesan moral apakah yang kalian dapat? Yang emot batu, aku bilangin ya sama Nacia. Aku sampai ketiduran. Kok kamu masih bisa ngetik? Iya, ngetik siapa? Jadi guys, pesan moral kita hari ini, kita harus mengakui ibu kita. Kita harus sayang kepada ibu kita dan orang tua kita. Pesannya, tuh kan ada yang bisa bilangnya pesannya jangan jadi batu. Aneh. Terima kasih Kak Agitnya. Di belakang aku ada aku. Takut gak? Ayo kita video ke bulan depan. Ih parah tuh yang ngata-ngatain aku, parah. Marahin Kak, ayo Kak, marahin. Takut. Apa lagi ya, Wak? Kenapa emot batu semua? Kan aku jadi malu nih, aku nangis nih. Jangan gitu guys, aku malu. Sumpah aku malu tahu, aku malu sekali. Maaf ya. Malu. Sekarang Danau Toba. Enggak, Danau Toba selanjutnya. Katanya enggak secengeng Kimi. Nangis aja, nangis parah. Enggak maaf lagi. Tadi enggak ada maaf. Nangis aja, lucu parah. Terima kasih Kak, diskonnya. Oke, 2, 3, 5, 6 kita baca podium ya guys. Yo. Dadah semua yang mau berkegiatan besok, tidur guys. Ini sudah malam guys. Aku kan berahu besok. Kapan? Oh iya, gimana ya nasib istri Malin Kundang ya? Bener loh. Selama ini kita selalu menanyakan Malin Kundang ya kan. Kita selalu kayak
selalu mikir gitu, ih gimana ya maling kuno, tapi kita gak pernah mikir gimana kalau sekarang kita cari guys keadaan istri maling kundang sekarang. Keadaan istri maling kundang. Istrinya maling kundang angkuh dan pemarah guys. Coba kita cek ya di lain gimana istrinya. Istrinya mengutuk anaknya main. Oh istrinya masih hidup. Terus gimana guys reaksi istrinya pas? Aku lupa lagi, aku udah lupa. Oh dialog kita salah guys, ini ada dialog barunya kita salah. Kayaknya istrinya maling kundang ke laut deh guys. Tuh kan, ini udah guys kita terima aja apapun yang di komen lagi tuh. Katanya istrinya nikah lagi. Apalagi ayo kita bikin story lain, apalagi istrinya jadi member JKT. Oke. Apalagi istrinya jadi cah. Apa coba? Istrinya serot-serot kayak Lana. Istrinya maling kundang kan. Istrinya pulang. Iya sih benar sih. Istrinya jadi putri duyung, istrinya jadi Arali, istrinya jadi pemain bola, tuh apa sih? Ini tangan setengah layar, tangan setengah layar. Istrinya pundung, iya, terima kasih kak giftnya. Istrinya jadikan buntal, apa coba? Aneh, cloud jadi rumput laut, dia bergoyang. Istrinya gini. Saya jadi rupet laut guys katanya. Ini jadi turbo. Gini-gini jalannya turbo kan. Istrinya lari kan di laut. Lari gimana? Yeay. Istrinya jadi pasir. Istrinya jadi bola. Apa coba? Guys tadi gak apa-apa guys, bukan nge-lag guys. Tadi mau lihat jam. Ini bentar lagi mau tidur. Istrinya jadi lag. Istrinya pargoy. Gak mau jadi istrinya maling kundang. Istrinya kenyang, hah? Kok kenyang? Kalau di warung aku mimpi indah ya. Ini aku udah mengorbankan loh, aku tadi sampai dipakai nemot batu sama kakak-kakak yang tadi. Masa kalian belum mimpi indah juga? Aku sakit hati. Istrinya jadi mana? Apa sih? Katanya mau kapan? Iya belum, kan nggak belum ketemu Levinya, kan Levinya juga masih jalan-jalan guys. Tidur jadi ayam, misalnya jadi ayam. Pok. Terima kasih kreditnya. Nggak mau emot batu. Ayo kita main itu. Istrinya Malin Kunang jadi apa? Jadi besok ngapain? Aku besok tidur. Kenapa gak suka sama emot batu? Aku udah ini guys, aku udah trauma. Dulu aku menace deh pake emot batu mulu. Terus aku kayak sakit hati gitu. Aku kayak merasa dikacangi. Prok. Saya bilang jadi emoji gitu. Aku belum disapa. Halo kak. Biasanya jadi guru. Iya, alhamdulillah. Kotek hati. Halo kak, aku cuman. Halo kak. Biasanya, hah? Lima, empat deh guys. Kita bacain podium. Terima kasih kakaknya.
Jikanya hadir dengan seribu kejutan, cekmen, menggunakan hatimu hal sebanyak Erin. Sekolahnya masuk tanggal, aku masuk tanggal 8 18, kok 8? Udah lewat tuh. Istrinya punya Jiko, apa coba? Jiko, kemarin tips foto KTP jangan Jiko. Terima kasih, Kak. Nanggung banget 18. Ya, iya ya, nanggung ya. Sebelum enlight rambutnya. Nono. Gak mau buka rambut aku lagi. Nono. Tips foto. Udah. Terima kasih Kak Yusnya. Ayo. Ini lagi, rambut aku lagi aneh guys. Terus sneak peek, terima kasih kak Yusnya.